comeback. Ini bismillah lah. Buka 3 poin. Teman-teman, kalian pengen menang gak? Pengen! Pengen menang kan? Lihat, tidak ada satu yang menang pun tambah kerja keras teman-teman. Ya, kalau kita mau menang, kita kerja keras. Ya, fight hari ini, fight! Ayo. Kamu capek bro, nonton kamu bicara kot-koti. Ya, ya, ya. Nanti, tapi masuklah tenang bro. Fight, 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 selalu, selalu. Ayo. Ayo. Ya, ayo. Ayo. Ganggu dia, jangan suruh dia main bola. Ganggu dia, oke? Oke, oke. Bro. Dua, mulai. Keras, keras, keras. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi Ferry Pahamo tidak boleh sukses sejenar karena sangat
Jaya. Here comes Willy. One udara dari Yeven Gundas Willy. Dan juga Kentik Jaya Arya. Makhluk Satari. Kepada Tahir. Umpan datar berbahaya. Menuju sepak belakang. Takuya Matsunaga. Lepaskan sepak belakang. Outswinger dari Irsan, peluang bagi Pahabol. Ada blok dari Komarudin, berikutnya kembali Pahabol. Tipis tadi, satu eksekusi mematik. Pahabol menekuk dua pemain hingga tiga pemain bertahan PS. Lancarkan oleh Bruno Silva, Wallace Costa tadi yang dituju. Dan menukik terlalu dalam sehingga sulit dimanfaatkan Pahabol, sang kapten. Umpan berbahaya dan satu peluang Hedipo Gustavo di mulut gawang. Manfaatkan oleh Persib bisa mencetak gol pembuka di babak pertama ini. Mampu menghadang bola. Aksa, Septian David Maulana kembali. Aksa! Karena Fredian Wahyu mengalami cedera, namun upaya pergerakannya dari zona pertahanan melakukan aksi luar biasa menusuk di kotak penalti dengan khas Persipura Jayapura. Satu pergerakan yang sangat baik, Aksa melanjutkan larinya menuju kotak penalti di area Fitrul Dwi untuk menggapai bola, merobek jalan, mengamankan satu poin ketika di menit akhir ada gol. Dan kali ini Pahabol membiarkan dia terbebas, maka sang penyihir mungil ini akan menunjukkan tajinya. Dan akhirnya satu peluang, tidak Kaputra, satu finishing. Oh, tipis offside mungkin tadi Ferry Pahabol. Setengah langkah atau bagian lengan dari Ferry Pahabol tadi. Namun satu peluang cukup terbuka, Gunasar Mandoen lewati Damas DJ, peluang bagi Mandoen. Mandoen! Gunasar Mandoen memberikan teror, mengakhirinya dengan satu tendangan yang luar biasa mematikan. Persipura melakukan reaksi untuk menyergap Mandoen. Ruang ini dimanfaatkan oleh Gunansar untuk menghukum kelengahan dari duet center back Mahesa Jenar. 2-1 keunggulan Persipura di Manahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Yang pertama saya ucapkan selamat buat Persipura. Yang kedua saya memberikan apresiasi sendiri buat pemainnya. Mereka kerja keras pada pertandingan hari ini. Seperti saya katakan di awal bahwa lagi ini tidak mudah, konsentrasi menjadi salah satu kelemahan kita ya. Tapi walaupun lainnya sudah kita antisipasi bagaimana, ketika kita mencetak gol, kita harus konsentrasi. Tapi itulah sebab gol. Jadi sekarang ini saya memberikan apresiasi selanjutnya buat mereka. Luar biasa mereka melakukan, meskipun dari pas skor tidak ideal, tapi masih perlu. Tapi saya akan mengambil tanggung jawab ini. Sekali lagi, selamat buat teman saya yang tampil malam hari ini sangat baik. Terima kasih. Tidak, semoga bisa menyelesaikan tadian sampai akhir. Walaupun hasil kurang maksimal, tapi semoga bisa menyelesaikan tadian sampai akhir. Man! Bilang bahwa pertandingan ini gak mudah. Kalau kita gak konsentrasi, ya kebobolan bola. Tapi itulah sepak bola. Ya, saya yakin kok kalian juga pengen menang. Persipura juga pengen menang. Jadi hari ini rupanya saya tanggung jawab. Ya, dia ada pemain disalahkan. Salahkan saya. Oke, kita fokus lagi untuk seri 4. Oke, tepuk tangan dulu. Yuk. Kita masih ada waktu 2 minggu setengah untuk latihan.
Oke, okay, itu saja yang saya sampaikan. Pak Komang, ada yang tambahin? Tidak. Oke, okay, Cap. Dua Cap. Dua, balik dua, balik dua, Cap. Dua, selesai. Yuk, yuk. Satu, dua, tiga. Empat. Tiga, tiga, tiga.